Pemerintah Kabupaten Bandung Barat secara hambalan ngalakonan pembangunan anu gede manfaat ke rumah syarakat senajan dina usum seserat COVID-19. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat rukun gawe jengpek swasta ngawangun prasarana umum kawas jembatan layang ngalegaan jalan wisata tapi revitalisasi pasar tradisional. Setahun pandemicdemi COVID-18 mau pengaruh karena mang pirang hal diantarana sektor ekonomi jeng infrastruktur. Rea rencana pangwangunan di sajumlengkota Kitu di Kabupaten di Indonesia, an tacan ngajanggellek samalah Kateteg. Sanajan Kitu di Kabupaten Bandung Baratma eta Hal teh Tekarandapan. Sanajan Dina ussum sasaat COVID-18 realisasi pangwangunan kekapentingan masyarakat teh bisa dipaju. Upamana bae pangwangunan infrastruktur jembatan layang pada larang anu nepungkeun kawasan ekonomi kota baru parahyangan ngajuk juga jalan tol pada larang timur sepanjang 340 meter. Eta pangwangunan flyover T bisa ngurangan macet anu remen karandapan di jalan nasional anu nepungkeun kota jeung kabupaten tur diparake pikeun pepentasan jalur alternatif mudik. Etta warragad pangunan playover teh nga Hontapan miliar Eteta penguunan Andula lakonan di Bandung Barat tengaluarkan warragad pamarintah Kabupaten Bandung Barat tapitinana dana CSR pihak swasta kalawan Sakuna nomina 1 180 miliar Di tahun Kiwari Oh ya yeah. Ya kebetulan hari ini Alhamdulillah kita bisa meletakkan batu pertama flyover ini sebetulnya cita-cita masyarakat Kabupaten Batu Barat dari dulu sebelum pemekaran juga uh, ingin adanya flyover Dan hari ini jadi beban grafiknya dikurangi ya jadi tidak ada lagi konflik antara lalu lintas Jadi kita sih dari Kota Perkebayangan siap mendukung program di Kabupaten Bandung Barat Semoga uh, Kabupaten Bandung Barat semakin maju lah Dianti pembangunan flyover pada larang tahun kiwari PMK Banu Barat ke ngawangun jalan sepanjang 32 km di Wongkon Cikalongwetan ngajuk juga laluak wisata Cisarwa jalan Cisomang Ganjasari jeng Ciawitali Salakuning Eta hal teh dilakonan tarekah ngaronjatkan ekonomi di lelawak wisata yang begitu PMK Bandung Barat Oge bakal ngelakonan revitalisasi pasar tradisional. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.